Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi bersama saya di dalam sebuah saluran tutorial. Pada kali ini kita akan membahas tentang cara mengaktifkan keyboard Arabic di Windows 10. Untuk memulainya, kita akan mulai dengan setting atau pengaturan. Setelah kita tekan setting atau pengaturan, maka muncullah halaman seperti ini. Kita pilih yaitu time and language. Setelah kita tekan time and language, di sebelah bagian kiri terlihat home. Pada bagian bawah ada 4 pilihan, yaitu date and time, region, language and speech. Kita pilih language sebagaimana yang kita bahas pada kali ini. Setelah itu, kita bisa lihat add language atau tambahkan bahasa. Maka kita tekan add language ini. Setelah kita tekan, muncullah beberapa bentuk jenis Arabik, ada Arabik Algeria misalnya, Bahrain, Egypt dan lain-lain. Pada kali ini kita akan mengambil Arabik Saudi Arabia. Kita coba ambil Arabik Saudi Arabia. Nah, ini dia. Kita tekan. Setelah kita tekan, muncul next. Lalu kita tekan next. Kemudian muncul lagi install. Nah, secara otomatis setelah ditekan install, maka keyboard kita sudah muncul huruf untuk Arabik yang kita perlukan ketika kita mengetik di Word kita. Kita coba lihat, kita keluar dari halaman. Nah, pada bagian kanan bawah, di sini ada Indonesia. Kita tekan. Nah, di sini terlihat bahwa keyboard Arabik kita sudah ada di Windows 10 kita. Demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.